Hai, sekarang kita di Museum Pasir Salak di mana ia terletak di Perak, Malaysia. Di mana kat sini kita akan tengok apa dia sejarah yang telah berlaku pada suatu ketika dahulu, iaitu JWW Bus dibunuh oleh Sultan Perak dan dibuang ke negara. Di sini As nak tunjuk apa yang ada dalam museum ni, tapi kawasan yang boleh dirakam sajalah. Okey, jom kita tengok. Anak pipit jangan tak dihirau, gusar esok ke sarang sirimau. Anak didik harusnya dirisau, gusar esok engkau yang dipisau. Nak dilenturnya bulu biar dari rebungnya, kelak pasti mereka kan terjaga akhlaknya. Nak dibentukkan tubuh bukan dari bengkungnya, susun atur mereka sebelum kenal dunia, habis main di tanah sebelum senja ke rumah. Sekarang kita dah masuk di pintu utama Museum Pasir Salak. Jom kita tengok apa yang ada di atas ni dan juga yang ada di dalam ni. Untuk kau jadi orang. Museum ni bersebelahan saja dengan Sungai Perak. Dekat dalam ni ada rumah-rumah orang dahulu yang dibina menggunakan kayu, dan ada juga yang sudah reput sebab dah lama bangunan-bangunan kat sini. Ini batu memorial memperingati pembunuhan JWW Bus oleh Datuk Mahajalela, dan ianya dibina oleh Gawaman Perak, Kerajaan Perak. Dan di sini pula ialah pengisytiharan Tugu Pahlawan Perak, di mana tugu ni adalah memperingati pahlawan-pahlawan Melayu yang menentang Inggeris pada suatu ketika dahulu. Okey, ini dataran depan terowong, di mana terowong ni adalah pintu masuk untuk muzium dalam sejarah Pasir Salak. Okey, yang ni bahagian luar untuk terowong yang kena bayar tadi. Sangat cantik, di mana dalam terowong ni yang mempunyai dua bahagian, iaitu tentang sejarah pahlawan Melayu menentang Inggeris dan juga koleksi keris di bahagian bawah. Yang ini pula adalah meriam yang digunakan untuk menentang Inggeris pada zaman dahulu. Bagi mereka yang tertanya-tanya siapa itu JWW Bus, dia merupakan presiden British pertama yang menakluk kawasan ini. Ini banyak sejarah yang terdahululah yang telah berlaku. Sekarang kita berada di dataran Sungai Perak, iaitu terletak di Kampung Durian Sebatang, Teluk Intan, Perak. Sekarang ni As berjalan dekat tangga bawah ni sebab air tengah surut. Kalau tak surut, dia boleh mencecah sampai ke tangga ke atas. Dan inilah view dia tengah air surut kan. So nice, wah, banyak burung bangau bila air tengah surut. Dan cuaca pun sangat baik pada petang ni. Dan ianya dikelilingi dengan bangunan lah. Yang ini adalah jeti ke Firefly, di mana korang boleh naik ferry dekat sini untuk tengok keli-keli pada waktu senja. Very nice. Dan di sini adalah restoran terapung, di mana restoran ni berada di atas sungai. Dia buka pada waktu petang hingga ke malam. Di mana kat sini dia serve benda-benda seperti bionso, mi kicap,
nasi ayam dan sebagainya lah. Korang boleh try kat sini. Rating dia 3 per 5. Remah hinggap di bunga. Punya Menara Condong Teluk Intan. Kalau korang tak tahu, Menara Condong ni memang sedih. Menara Condong ni dia ada 3 sebab kenapa dia condong. Pertama kerana banjir besar dahulu. Yang kedua sebab dia tangki air dia sangat berat, sebab tu dia condong. Dan yang ketiga kerana ia pernah dibom oleh pihak Jepun ketika dahulu, ketika zaman perang. Dan sampai sekarang lah kekal. Menariknya, Menara Condong ni night view dia sangat cantik. Dia mempunyai loceng yang berbunyi setiap jam. Dan dalam dia korang boleh masuk, ada perigi, ada tangga-tangga, tingkat-tingkat. Mempunyai sejarah dalam tu yang korang boleh tengok sendirilah kalau datang ke Teluk Intan. Welcome to Bagan Datuk. Dekat Bagan Datuk ni memang tempat lepak yang best, sebab dia tepi Sungai Perak. Kat sini korang boleh tengoklah banyak sangat 3D art yang korang boleh tangkap gambar. Kat sini juga dia ada masjid terapung, kapal playground dan banyak lagi lah. Nanti asalkan review untuk Bagan Datuk ni lebih detail. Ya, sekadar orang kata teaser. Kalau korang yang suka sangat bergambar di sawah padi, sawah padi Seman Perak ni adalah tempat yang paling cantik sebab dia yang terluas di semenanjung Malaysia. Korang boleh nampak seluas luasnya pemandangan. Kat sini musim tuai sangat cantik sebab dia punya padi dia berwarna keemasan dan sekarang ia tengah menuai menggunakan jentera penuaian ni. Terima kasih kerana menonton. Thank you for watching. Jangan lupa like, share dan subscribe video ni. Terima kasih. Bye.